Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Betul siapa sah? Menurut saya itu bagus sekali, itu bisa memotivasi anak untuk berinovasi yang lebih lagi. Dan tadi anak-anak sangat semangat sekali. Anak-anak tadi juga menyimak dan mengikuti tadi. Saya kira tidak seperti biasanya ya. Biasanya tuh anak-anak itu sudah baru beberapa saat sudah bosan, tapi tadi itu kok anak-anak bisa apa ya? Bisa fokus, kemudian bisa interaktif dengan pendongengnya. Di kubuk inilah seorang ibu tua yang dipanggil Nek, punya seorang anak bernama Putri Salimu. Nek, Putri Tanjung, bangunlah anakku. Akhirnya dengan nafas yang terkenal-kenal, ia tersenyum sangkul demi menghidupi anaknya yang semata wayang. Semoga Said Medi Pekanwas bisa memberikan dongeng yang Bapak ceritakan tadi kepada rekan-rekan saya atau sekolah-sekolah yang ada di Tenggarong ini, biar bisa hidup dengan adanya cerita Bapak tadi, bisa kembali berkembang untuk anak usia dini dengan awal cerita yang Bapak ceritakan tadi. Apalagi kita menjadi Kalimantan Timur, menjadi ibu kota Republik Indonesia, kita harus melestarikan budaya Kutai Kartanegara lebih maju, lebih eksis, dan tidak pudar. Maka Putri Tanjung pun berkata, "Ibu, ketahuilah, wahai orang tua yang tidak tahu diri, mengaku-ngaku bahwa aku adalah anakmu." Jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua. Betul? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.